bagaimana internet boleh diutilisasikan untuk keselamatan anda. Jom ikut saya. Nama saya Nazri Abdullah. Saya dari Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Tun Sri On, Malaysia di Batu Pahat, Johor. Okay, so hari ini saya akan menjelaskan sedikit saya punya produk. So produk saya ni based kepada pengalaman saya sendiri, dan di mana kita travel keluar daripada rumah, leaving the house lebih daripada satu hari, dua hari, tiga hari, kita akan leave the house dalam gelap, betul? So biasanya kalau rumah kita tinggal dalam gelap di malam hari, biasanya dia akan menarik kepada potensial untuk rumah dimasuki oleh pencuri. Jadi saya ciptakan produk ini hanya untuk membantu macam saya atau mana-mana residents untuk dia nak control lights, lampu ataupun apa-apa saja electrical appliance di rumah menggunakan mobile applications menerusi internet. Okay. So basically produk ini basically dia the enhancement daripada power outlet yang kita ada. Okay, this is the product. So di dalam ni kita embedkan dia microcontroller dan juga Wi-Fi adapter, di mana this power outlet dia boleh connect dengan Wi-Fi di rumah. Kita tahu most of the kita punya Malaysia residents dah ada internet, dah ada streaming, broadband dan sebagainya. So dengan kemudahan facilities yang dah ada tu, kita utilize menggunakan this technology. So it's very easy solutions, very simple technology, combination technology, dan kita boleh just beli from any markets. Kita boleh buy just what easy solution, connect to the Wi-Fi, and then you can manage you punya appliance remotely. Tak sebenarnya buat ada di rumah, you buat ada di overseas, London ke, America ke, then you can control your lights. Peringkat produk ni dah bersedia untuk pergi kepada pasaran. Cuma tinggal lagi kita perlu buat dari segi finalizing to make sure that the product is ready for the market. Okay. So basically this product kita target untuk residential dan juga kita target untuk property developers. So biasanya property developer dia akan beli bulk, secara bulk bukal. So dia akan pasang dekat dia punya new housing area. So this is advantage untuk this property developer, dia nak promote dia punya rumah. Plus with the extra security features. This product kita akan pasarkan di pasaran terbuka. Maksudnya di electrical punya shops, kita boleh pasarkan di Jasco, Giant dan sebagainya. Because product ni very simple, very easy untuk installation dan cepat. Dan memang sangat mudah. You just plug, sambungkan, you beli from, macam kita beli di kedai, kita beli plug, kita sambungkan just 3 wires dekat belakang. Kemudian kita plugkan dekat dinding dan kita connectkan small configuration, connectkan kita punya plug dengan Wi-Fi dekat rumah. Then kita terus boleh buat connection direct kepada kita punya produk. So sebagai contoh, katakan sekarang ni status switch lampu saya adalah off. Okay, so katakan saya switch on, so lampu dia boleh buka. So tak ada direct connection. Sekarang ni tak ada direct connection. So maknanya saya berada di luar bangunan ataupun saya berada di jarak yang terlalu jauh, di luar negara dan sebagainya, saya boleh control lights to make sure that saya boleh to make sure that my house is somewhere like ada orang di rumah. Okay, you boleh buat simulation. Kejap you buka, kejap you tutup. So maknanya people will know that oh, there are people in the house. There are owner in the house, kan? Kita buatkan some simulations. Harapan saya produk ni harap dapat memasuki pasaran dalam masa terdekat, sebab kita dah sampai tahap akhir, cuma tinggal lagi untuk masuk kepada pasaran. Dan harapan saya juga supaya ianya diterima oleh residents, people, community, sebagai satu is a part of dia punya need, dia punya keperluan di dalam rumah. Seperti mana kita sebagai how we need the internet, macamlah kita juga memerlukan this product. Kalau kita study dari segi how to prevent kita punya house from robbers, basically dia jatuh pada point nombor 4, di mana you have to light up your house during at night. Macam saya sendiri pun, saya akan buka lampu luar rumah, belakang rumah di malam hari. Even itu pun dinasihatkan oleh kebanyakan pegawai-pegawai polis untuk memastikan keselamatan di rumah kita. Okay, kalau kita guna CCTV dan sebagainya, itu lebih kepada dah very close to the action of the breaking the house, kan? Baru dia keep alarm. Macam ini kita dah
a bit distance off to make sure before the robbers to attack, dia dah tahu, oh, rumah ni dah ada orang. So that's things.